Nah teman-teman YouTube, kita main ke stok mobilnya yang gak cuma 1, 10, 20 tapi puluhan mobil. Dan kita lagi di showroom Jaya Baru Depok. Dan kita ketemu sama jagoannya langsung. Ada Om Ides. Sehat Om ya? Alhamdulillah. Oke. Puasa-puasa tetap semangat. Ini tutupnya minus berapa lebaran? Tergantung sikon. Tergantung sikon. Iya, kalau masih ramai kita tetap buka. Buka terus ya? Buka terus. Oke, jadi siapa tahu dapat THR-nya H-1 lebaran, H-2 jam sebelum lebaran, telepon Pak Ides, ada mobil apa aja di sini, langsung bayarin datang ke tempat di Jaya Baru Depok. Alamat lengkap di mana nih? Margonda Raya nomor 478. Buka setiap hari ya? Buka setiap hari. Dari jam berapa, Om? Dari jam 8 sampai jam 5. Oke, dari jam 8 sampai jam 5, lihat di deskripsi ada nomor telepon Om Ides, ketemu di YouTube ataupun di TikTok, langsung telepon 24 jam siap layanin buat yang mau beli mobil bekas. Apalagi bawa duit sekoper ya? Bawa duit sekoper. Oh, tungguin jam berapapun ya. Tungguin. Oke, kita langsung dari mobil yang pertama. Ini ada barang apaan nih, Om? Ini Suzuki Escudo. Tahun 94. Oke, kilometer berapa ini? Kurang lebih aja. Kurang lebih cepean lah. Cepean. Nah. Tangan kedua perorangan. Tangan kedua perorangan. Surat-suratnya ini wilayahnya Bogor. Ya. Oke, pajak hidup. Hidup. Pajak hidup ya? Hidup. Oke, berapa duit lepasnya? 85 aja. 85 juta? 85 juta. Oke, 85 juta itu harga cash ya? Harga cash. Ini udah nggak bisa kredit. Oke, 85 juta harga cash, udah nggak bisa kredit. Ini kita mulai lagi dari yang ini, mobil barang apa nih, Om? Vios. Vios apa nih, Om? Vios tipe G Matic 2006. 2006. Nah. Kilometer berapa kurang lebih? Kilometer 100 ribuan juga lah. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa nih? Tangan kedua. Tangan kedua, surat-suratnya B genap wilayah Depok ya. Iya. Pajaknya bulan 12 hidup ya? Hidup. Oke, berapa duit lepasnya? Kita buka harga 85 langsung nama pembeli. Oke, 85 juta langsung balik nama berarti langsung ya? Langsung balik nama. Oke, 85 juta langsung balik nama, luar daerah. Jawa Tengah, Jawa Timur, mau beli mobil. Mau Jakarta, Tangerang, oke. Okay. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Atau nggak nanti nitip dulu sama saudara S, kalian sebelum mudik dibawain mobilnya pulang kampung ya, Om ya? Siap. Oke, okay. Yang ini, Om, ini barang apa? Swift apa, Om? Swift GX Matic 2016. Oke, okay, kilometer berapa ini? Ini kilometer sekitar 80 ribuan ya. Perorangan juga? Perorangan. Oke, okay, surat-suratnya B, genap, wilayahnya wilayah Bekasi ya? Kabupaten. Bekasi Kabupaten, pajaknya bulan 12, hidup juga? Hidup. Oke, okay, berapa duit, Om? Kita buka harga di 160 juta. Ini harga cash semua kan ya? Harga cash. Harga kita kredit. Kita cash sama kredit kita samain aja. Samain aja. Pokoknya kalau suka datang suka tawar. Oke. Sampai jadi. Nah nanti buat hitung-hitungan kredit, telepon Om Ides atau nggak WA Om Ides, tanya DP berapa, surat berapa ya, Om ya? Ya siap. Oke. Yang ini, Om, yang suka-suka LGX atau LS ini? LGX 2004. Matic? Manual. Manual. Bensin manual. Apa diesel? Bensin. Bensin ya? Warna merah? Merah, marun. Oke. Tangan keberapa? Tangan kedua ini. Kilometer kurang lebih? Kurang lebih sekitar 180 ribuan. 180 ribuan. Surat-suratnya B ganjil, pajaknya bulan 2 hidup ya? Hidup. Berapa duit lepas ya? Kita buka harga di 98 juta. 98 juta? 98 juta. Oke, dari tadi mobil di bawah 100 jutaan terus nih kita mainnya, Om. Iya, kita main di bawah 100. Enak pokoknya, tidur enak lah. Ya. Yang ini, Om, ini Mazda Biante apa nih? Biante belum Sky Active belum. Belum Sky Active ya? Nah. Tahun berapa nih, Om? 2013. 2013, kilometer berapa? Kilometer 70 ribuan kurang lebih. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa? Tangan kedua. Tangan kedua ya. Mobil warna putih, berapa duit lepasnya? Putih, kita buka harga di 175. 175? Ya. Nego ya? Nego. Oke, 175 juta nego. Nanti kalau ya kalian yang mau tahu spek detailnya dan lain-lainnya, hitung-hitungan kredit atau apapun, telepon Om Ides aja, Om ya. Siap. Yang ini dulu, Om, yang warna merah tuh Avanza apa tuh? Avanza Veloz manual 2016. Kilometer berapa? Kilometer 60 ribuan. 1.500 ya? 1.500. Oke, surat-suratnya B ganjil, wilayah Bekasi Kota, pajaknya bulan 10, hidup juga ya? Hidup. Tahun 2016. 2016, warna merah. Berapa duit? Kita buka harga di 168. 168. Oke, 168 nego ya. Nego. Oke, pokoknya di sini tuh nego pokoknya sampai nego, jadi. Nego iya. Oke. Negonya jangan ditelepon, datang di tempat sambil ngopi-ngopi, kita nego. Nego ya. Karena sampai ini jadi. Aksesnya deket banget, sekarang udah deket jalan tol juga, jadi nggak ada alasan orang males ke sini, Om ya. Datang ke sini dari wilayah Pasar Minggu, oke. Okay. Dari kota wilayah, wisata, oke. Okay. Dari Bogor juga ya. Dari kota wisata udah nembus kan. Oh, jadi kaya ya. Iya, oke. Okay. Langsung nembus ke sini pokoknya. Tinggal datang aja ke Jaya Baru Depok. Siap. Yang ini, Om? Ini Frit 2013 PSD AC double. Aha. Kita buka harga di 183. Kilometer berapa?
ini kilometer antik, 47.000. 47.000 perorangan juga? Perorangan, tangan pertama dari baru. Oke, perorangan tangan pertama dari baru, B-nya genap Jakarta Timur, pajaknya bulan 6, hidup ya? Hidup. Oke, berapa duit tadi? Kita buka harga di 183. 183? 183. Oke, yang ini dagangan juga bukan? Dagangan, oke. Semua dagangan yang ini dagangan sini. Semua, yang ini apa nih, mobil-mobil ini boxing? Ini L300 2012. Oke, tangan keberapa? Ini tangan pertama. PT tapi? PT. Oke, tangan box. Pertama PT box, bekas pakai apa? Bawa boneka nih. Oh, bawa boneka. Bawa boneka. Aman berarti ya? Aman. Bukan berat-berat ya? Bukan. Oke, surat-suratnya Bogor, ganjil, pajaknya bulan 2, hidup juga? Hidup. Berapa duit lepasnya? 110. 110 juta? Nego. Oke, kir pajak hidup? Hidup. Oke, kir pajak hidup, itu yang paling penting. Ya. Yang sebelah, barang apa nih? Vitara, tahun 92. Manual ya? Manual. Kilometer berapa 4 sekarang? 4x4 ya. Iya, 4x4 aktif? Aktif. Oke, tahun berapa? 92. Hidup semua? Hidup. Surat-surat hidup, hidup semua? Oke, warna hijau ya? Hijau. Oke, warna hijau, surat-suratnya wilayahnya B, ganjil, pajaknya bulan 12, hidup. Hidup. Lepas berapa duit? 85 juga. 85 juta? 85 juta. Oke, pokoknya cari mobil di bawah 100 jutaan buat pakai libur lebaran. Datang ke Jaya Baru, tinggal pilih mobilnya ya Om. Ya. Jadi nggak perlu takut kehabisan. Kayak gini juga nih, Jazz RS ini, Jazz 2010. RS, Matic. Matic. Kilometer? Kilometer ini kurang lebih 160. Perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B, ganjil, pajaknya bulan 11, hidup ya? Hidup. Oke, berapa duit Om? Kita buka harga di 138. 138? 138. Oke, nego ya? Nego. Oke, 138 nego. Kalian dengerin baik-baik, pokoknya ketemu di YouTube ataupun TikTok. Kita nggak ulang-ulang harganya, kalau kalian penasaran, telepon Ides langsung ya Om. Siap. Ya. Yang ini Om, warna hijau, udah pakai tanduk nih. Kijang Hobart. Kijang Hobart. Hobart Carina ini. Bensin ya? Bensin, tahun 87 nih antik. Tahun 87, dalam berapa luar, CC? Mas, 1300. 1300, warna hijau, STNK, cocok semua ya? Cocok semua. Oke, surat-suratnya B, genap wilayah Jakarta Pusat, pajaknya bulan 4, kalengnya 2024, pajak juga hidup ya? Hidup. Berapa duit lepas ya? Kita buka harga di 60. 60 juta? 60 juta. Oke, 60 juta datang masih nego ya Om? Nego. Ya? Oke, jadi itu harganya bukan harga mati. Yang ini Om, yang ini barang apa nih? Terios apa Terios nih? Terios TX 2015 manual. Kilometer berapa? Kilometer nih 70 ribuan ya. 70 ribuan, surat-suratnya Bogor, ganjil, pajaknya bulan 2, hidup ya? Hidup. Oke, kalengnya 2025 dan hampir rata-rata pajak di sini semuanya hidup karena masih bisa buat kredit ya Om ya? Bisa kredit. Oke, ini berapa duit lepas ya? Kita buka harga di 158 nih. 158? 158. Oke. 158, nego ya? Nego. Yang nggak suka Terios, nanti kita punya Toyota Rush ya Om. Rush, ya. Yang ini dulu nih, yang ini barang apa nih Om? Yaris. Yaris? Tipe S. Limited. Matic. Oh, S Limited Matic 2012. Oh, paling tinggi itu ya? Paling tinggi. Oke, warna merah asli ya? Asli. Kilometer berapa? Kilometer 127-an nih. Perorangan? Perorangan. Oke, perorangan, surat-suratnya Bogor, genap, pajaknya bulan 12, kalengnya 2024. Berapa duit lepas ya? Kita buka harga di 135. 135? Nego. Oke, mobil nggak ada yang lebihin harga 200 kalau ada, ya, nggak ada. Mainnya main yang cepet-cepet aja, di bawah 100, di atas 100 dikit, tapi datang ke sini nego-nego aja Om ya. Nego. Nego. Yang ini barang apa nih? Escudo XL7 16. XL7 tahun 2005. Warna silver. Silver. Luar dalam standaran. Standaran asli. Kilometer berapaan nih? Kilometer udah 100 lebih lah pasti. 100 ribuan ya. Surat-suratnya B, ganjil, pajaknya bulan 4 tapi hidup. Hidup. Oke, berapa duit lepas ya? 85 lagi. 85 lagi. 85 lagi. Oke, harganya harga seragam lah pokoknya. 85 dapat banyak di sini Om ya. Oke, yang sebelah Agya atau Ayla nih? Agya 2020 TRD. Agya 2020 TRD. Matic. Kilometer? Kilometer 40 ribuan nih. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa? Ke pertama. Oke, berapa duit yang itu? Kita buka harga di 148. 148? 148. Oke, sebelahnya itu Avanza Splash, ya? Splash 2014. Oh, Splash 2014. 145. 145. 105, sorry. 105 juta? 105 berikut balik nama. 105 udah balik nama itu? Ya. Oke, kilometer berapa kurang lebih? Kilometer 70 ribuan. Tahun 2000? 2014. Matic ya? Manual. Oh, manual. Manual. Oke, ada tipenya nggak? Nggak ada tipenya, manual doang. Manual doang? Ya. Oke, ada manual, ada Matic, ini manual ya? Manual. Oke, betul. 105 juta? 5 juta. Nego lagi ya? Nego lagi. Oke, yang ini Om? Sama ini? Sama yang tadi, ini oh. 2010. Honda Jazz 2010?
Kilometer berapa ini? Kilometer 127 nih. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa yang ini? Tangan kedua. Tangan kedua. Nah ini dilepas harga berapa kalau yang ini warna putih? Sama ini? Harganya 138. 138? 138. Oke, 138 warna putih, tinggal datang tuh. Mau pilih warna hitam atau warna putih ya Om ya? Tinggal pilih aja. Kalau yang sebelah nih barang apa nih? Itu... kelihatan nggak Om? Oh, Mercy. Mercy, Mercy apa nih Om? Mercy 2007 B170. B170, tahun 2007. 2007, kilometer berapa? Kilometer 100 ribuan nih. Lepas berapa duit yang itu? Ini 110. 110 juta? Oke, 110 juta. Mercy aja 100 jutaan di sini Om. Iya. Nggak ada yang dikasih mahal. Nggak ada. Sebelah Mercy apa tuh yang warna merah-merah Jazz. Tuh? Jazz. Jazz. IDSI 2005 Matic. Oh, tahun-tahun awal tuh ya? Awal, gen 1 nih. Warna merah aslinya? Aslinya. Oke, kilometer berapa itu? Kilometer 180-an lah. Oke, tangan pertama tapi? Tangan pertama, tangan kedua. Sorry. Tangan kedua, perorangan tapi ya? Perorangan. Berapa duit yang itu? 85 juta juga. 85 juta? 85 juta. Oke, 85 juta, pokoknya datang ke sini tinggal pilih Udah. Mobil aja ya Om mau ya? Mau duit 200 juta bisa 3 mobil bawa pulang. Oh iya ya? Oke, bisa bawa pulang ke kampung, bawa oleh-olehnya bukan lagi kerupuk, bukan lagi kue nastar ya. Bawa oleh-olehnya mobil. Siapa tahu abis dapat rezeki nomplok, pembebasan lahan, tol, atau apapun ya kan? Siap. Namanya rezeki orang gak ada yang tahu Om. Iya, betul. Ya kan, datang ke sini bawa duit 200 juta, bawa pulang 3 mobil. Yang itu carry apa tuh? Carry DRV. Tahun? 2000. Tahun 2000? Nah. Kilometer berapa yang itu? Ini antik, harganya juga harga antik 81 ribu kilometer. Kilometer 81 ribu? Bukan bekas barang-barang. Muat berapa orang? Ini 10 bisa. 10 bisa? Bisa. Yang mau mudik mungkin yang tukang sayur atau apapun ya. Lagi bawa dapat temen-temennya. Rezeki, bawa temen-temennya. Sewain lagi kalau mau mudik daripada bayar tiket naik bis, naik apa, kereta segala macam sampai 1.800.000. Ajak bareng tambahin 200 ribu, yang penting ada isi bensin ya kan? Iya. Berapa duit lepasnya? 62. 62 juta? 62 juta. Oh, 62 juta, enak. Masih bisa kredit gak sih? Masih. Masih bisa kredit? Gak bisa, 2000 gak bisa. Udah gak bisa gak ya? Gak bisa. Oke, sebelahnya gak ada ya? Gak ada. Oke, yang ini nih berarti. CRV gen pertama ya? Gen 1, betul. Oke, tahun? 2001. 2001? 2001. Kilometer berapa? Ini kilometer 100 ribuan. Matic? Matic. Oke, perorangan? Perorangan. Bogor punya? Bogor punya. Oke, surat-suratnya bulan 10, kalengnya 2026. Berapa 26. Duit lepasnya, Om? Ini 98 juta. 98 juta? Masih tetap di bawah 100. Stabil pokoknya. Jaya Baru tuh konsisten main mobil di bawah 100 jutaan, betul. Ya, Om ya. Kalaupun ada tadi kayak 105, 115, nego-nego mah masih bisa ya, betul. Om ya. Oke, yang ini Om, tadi orang punya Terios, ini kita punya Toyota Rush. Rush apa ini, Om? Rush TRD 2018 Matic. Matic. Kilometer? Kilometer 80 ribuan. Perorangan ya? Perorangan. Oke, perorangan, surat-suratnya wilayahnya B, Ganjil, wilayah selatan, Pajaka 11, kalengnya 2023 ya. Betul. Lepas berapa duit? Kita buka harga di 230. 230? 230. Nego ya? Nego. Oke, 230 nego, dan ini showroomnya adem banget, santai banget. Jadi kalau kalian datang ke sini mau lihat mobil jam berapapun, itu nggak takut kepanasan, nggak takut kehujanan ya Om. Betul. Ya? Betul. Datang dengan santai. Kita ke arah sana dulu Om, kita ke arah pojok, kita lewat sini. Boleh, boleh. Ini biar kita selang-seling, biar enak jalannya. Ah, ini kita langsung ke mobil-mobil yang dibuka nih, ada mobil warna putih dua-duanya nih Om. Yang ini dulu deh Om. Ini CRV 2.4 2011, tahun? Udah facelift. Udah facelift? Udah. Kilometer berapa yang ini? Ini kilometer 160. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa? Tangan pertama. Oke, tangan pertama. Ex-dokter. Ex-dokter? Iya. Oh, ciri khas dokter mobilnya warna putih dan betul. Terawat ya? Terawat. Berapa duit lepasnya? Kita buka harga di 160. 160? 160. Surat-surat wilayah mana? Depok. B Depok. B Depok ya? Genap. Genap. Nah. Terus pajaknya hidup ya? Hidup. Oke. Yang depannya ini kita punya Livina apa nih? Livina XV. Tahun? 2015 Matic. Oke. Kilometer berapa? Kilometer ini 70 ribuan kalau nggak salah nih. Perorangan juga? Perorangan. Oke. Surat-suratnya B, Genap, Jakarta Barat, pajaknya bulan 8, kalengnya 2025, pajak hidup lah ya? Hidup. Oke. Berapa duit Om? Ini kita buka harga di 128. 128? 128. Oke, nego ya? Nego. Oke, 128 nego. Taruna dulu nih. Ini Taruna apa nih? Barang Taruna ini nih? Ini Taruna CSX. Tahun? Tahun 2000. 2000? 2000. Kilometer berapa? Kilometer 100 ribuan lah pasti. Perorangan? Perorangan, manual. Oke, perorangan, surat-suratnya B Genap, wilayah Depok lagi ya? Iya. Pajaknya bulan 10, kalengnya 2025. Berapa 25. Duit lepasnya Taruna Deluxe nih? Gini 72. 72 juta? Tapi barang seger ya Om ya? Oh seger. Gak ada Taruna masalah ya? Kalau kata orang, Taruna kalau dimandiin tiap hari jadi perwira. Oh gitu? Yeah. Oke, Taruna dimandiin tiap hari jadi perwira.
tuaan dikit jadi jenderal. Yang ini Om, LG, ini apa nih? LGX lagi 2004. Bensin tapi ya? Bensin. Oke, okay, kilometer berapa? Kilometer ini 100 ribuan lah. Warna apa sih ini Om? Warna ini? Silver. Warna silvernya begini dulu ya? Oke, okay, surat-suratnya wilayah mana? Wilayah Jakarta. Jakarta juga ya? Ganjil. Oke, okay, berapa duit? Ini kita buka harga di 95. 95 juta? Nego ya? Nego. Oke, okay, 95 juta, nego. Lagi-lagi di bawah 100 jutaan, banyak banget mobil dari sini. Honda HR-V apa nih Om? HR-V SE 2018. Special Edition 2018. Ya. Kilometer berapa? Ini kilometer 60 ribuan. Ya. Perorangan tangan pertama? Tangan pertama. Oke, okay, surat-surat udah hidup lah ya? Hidup. Oke, okay, lepas berapa duit? Ini kita buka harga di 290. 290? 290. Nego ya? Nego. Oke, okay, 290 juta, nego pokoknya. Kalau yang ini Honda Prit apa nih? Ini PSD 2012. Oke, PSD berarti kanan-kiri sliding ya? Sliding. Otomatis ya? Masih single AC-nya. Oke, 2012. 2012. Betul. Kilometer berapa? Kilometer ini 105-an lah. 105-an. Nah. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama. Surat-surat wilayah mana, Om? Ini surat-surat wilayah B Depok Genap. B Depok Genap ya? Pajak baru bulan 3, kaleng 27. Oke, sampai tahun depan berarti ya? Sampai tahun depan. Oke, berapa duit? Kita buka harga di 152. 152. 152. Nego ya. Nego. 152 pajak panjang sampai Maret tahun depan. Nah, penasaran sama mobil-mobil diesel, nanti kita punya Fortuner diesel sama kita cek nanti ada Innova juga. Yang ini dulu nih EPV apa nih Om? EPV X 2006. 2006. 2006. Kilometer berapa? Kilometer 100 ribuan juga, Matic. 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 Perorangan ya? Perorangan. Tangan keberapa ini? Tangan kedua. Tangan kedua, surat-suratnya B, ganjil, pajaknya bulan 3 tahun depan. Tahun depan, betul. Oke, berapa duit, Om? Kita buka harga di 82 aja. 82 juta? 82 nego, juta. Nego ya? Nego. Oke tuh, mau cari mobil city car, mobil keluarga di bawah 100 jutaan, ada semua ya, Om ya? Ada semua. Tinggal datang, mau main mobil-mobil hobi-hobian, tadi mau, tuh kayak mau Escudo. Mau Matic, mau manual, ada. Ada semua, ada, lengkap ya? Lengkap. Oke, yang ini, Om, ini kita? Sirion. Sirion tahun berapa nih? 2014. Matic? Matic. Oke, warna ungu ya? Warna ungu. Oke, warna perempuan banget. Tangan keberapa? Tangan pertama ini kalau salah. Perorangan? Perorangan. Oke, wilayah mana surat-surat Om? B Depok Ganjil. Oh, pajak B Depok Ganjil. Baru. Sampai bulan? Bulan 4 tahun depan. Bulan 4 tahun 2024. 2024. Oke, berapa duit Om? Kita buka harga di 98 juta. 98 juta? Iya. Oke, 98 juta, nego aja pokoknya. Yang ini Om, kita ke si Veloz dulu deh. Ini 1.500 ya? 1.500, 2014. Matic? Matic. Kilometer? Kilometer 100 ribuan. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa Om? Tangan kedua. Perorangan ya? Ya, B-nya ganjil Jakarta Barat, pajaknya bulan 5, mepet tapi nih Om? Ya. Bisa hitung-hitungan ya? Bisa hitung-hitungan. Oke, berapa duit? Kita buka harga di 142. 142? 142. Nego ya? Nego. Oke, 142, nego pokoknya. Yang ini Om, ini barang apa nih Om? Oh, ini barang antik Xenia LI 2007 manual. Manual? Kilometer berapa? Ini LI Family. Ini yang 1000 cc berarti ya? 1000 cc. Oke, kilometer berapa? Kilometer 100 ribuan. Oke, surat-suratnya wilayahnya B, Tangerang, ganjil, pajaknya bulan 7, kalengnya 2026. Berapa duit lepasnya kita Om disini? Kita buka harga 73 juta. 73 juta? Ya. Nego ya? Nego. Oke, 73 juta, nego sampai jadi. Nah ini kita ada Fortuner lagi kebuka nih posisinya. Karena ini pengerjaannya juga semuanya di sini dibersihin ya Om ya? Iya. Oke, Fortuner diesel tipe apa nih Om? Tipe VRZ. Tahun? 2016. 2016? Ya. Kilometer berapa? Kilometer 80 ribuan kalau salah. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa Om? Tangan pertama. Oke, ini warna coklat ya? Coklat. Oke, B-nya B genap, wilayahnya wilayah Depok, pajaknya bulan 5, hitung-hitungan ya? Hitung-hitungan. Berapa duit habisnya? 378. 378? Oke, yang lagi cari Fortuner 300 jutaan, langsung sikat. Ada VRZ ya Om ya? Ya. Barangnya ready, tangan pertama lagi. Yang ini Om, ini barang apa nih Om? Agya 2014 G Matic. Kilometer? Kilometer 70 ribuan nih. Perorangan juga? Perorangan. Tangan pertama juga? Tangan pertama. Oke, surat-surat wilayah mana? B Jakarta Selatan Ganjil. B Jakarta Selatan Ganjil ya? Ya. Lepas berapa duit nih Om? Kita buka harga di 97. 97 juta? 97 juta. Oke, stabil banget main di bawah 100 jutaan main ya. Main di bawah 100 jutaan. Konsisten. Konsisten. Yang ini Innova apa nih Om? Innova G Matic 2019. Bensin tapi ya? Bensin. Kilometer berapa yang ini? Kilometer ini 80 ribuan. Perorangan? PT. Oh, atas nama PT, nah, tapi bukan bekas rental ya? Bukan. Oke, surat-suratnya B Genap, Jakarta Pusat, pajaknya bulan 12, kalengnya sampai 2024, pajaknya sampai akhir tahun hidup ya? Hidup. Oke, berapa duit lepas ya? Kita buka harga di 295.
295. Oke, pilih 295, bawa Innova, pilih 300 jutaan, bawa Fortuner VRZ. Tapi nggak suka dua-duanya, kita kasih Honda CR-V. CR-V apa nih, Om? 2014 2.4. 2014 2.4. Nah, 2400 cc. 24, iya. Kilometer berapa? Kilometer 70 ribuan. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Tangan kedua. Oh, tangan kedua, tapi perorangan ya? Perorangan. Oke, kita lihat surat-suratnya boleh, Om, ya? Boleh, silakan. Wilayah mana nih? Oh, B Selatan. Selatan Ganjil. Ganjil Selatan, pajaknya bulan 7 hidup ya? Hidup. Kaleng 2026. Berapa duit lepasnya? 225. 225 juta. 225 juta. Oke, ini tiga baris ini tinggal pilih aja, 200 jutaan, 200 jutaan, 300 jutaan, tapi mobil keluarga semua, SUV, MPV, Om ya. Yeah. Tinggal pilih aja, tapi nggak suka tiga-tiganya nggak apa-apa, kita kasih solusi lainnya. Kita punya Nissan apa nih, Om? X-Trail 2014. Kilometer berapa ini? Kilometer 80 ribuan. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama. Oke, surat-suratnya B, Ganjil, wilayah selatan, pajaknya bulan 12, kalengnya 2024. Yeah. Berapa duit lepas ya, Om? Kita buka harga di 205, 205. 205? 205. Nego ya? Nego. Oke, 205 juta nego, jadi mobil harga di bawah 100 jutaan ada banyak, mobil 200 jutaan, kalian bawa pulang SUV tangguh, luar biasa, tinggal pilih mau Nissan, mau Honda, mau Toyota, datang ke sini tinggal pilih aja, Om ya. Banyak pilihan di sini sampai ke atas-atas mobil, cuman kita udah cukup segini aja. Oke, sampai ke atas-atas mobil tapi cukup segini aja. Kalau kalian penasaran sama stok-stoknya, telepon Om Ides ya, Om. Siap, ya. Betul. Tinggal tanya aja, tinggal di share WA, WA, tinggal kirimin foto, video, langsung 24 jam dilayanin pokoknya, Om. Pastinya. Ya. Oke, bisa beli cash, bisa beli kredit, bisa tuker tambah, bisa jual aja juga boleh. Boleh. Orang-orang wilayah Depok mungkin bingung mau jual mobil bekasnya kemana, datang ke Jaya Baru di Jalan Margonda Raya nomor 478 Depok. Daerahnya akses UI, sekarang udah nggak ada jalur cepat, jalur lambat, jadi udah nggak nyasar. Udah nggak nyasar. Udah. Jangan takut denger harganya kok mahal, kok mahal, kok mahal. Datang aja nego sampai jadi. Oke, jadi jangan dengar mahalnya, datang nego sampai jadi. Betul. Ketemu Om Ides di Jaya Baru. Makasih, Om, ya. Sama-sama. Sukses buat Om Ides, semoga banyak dagangannya, banyak lakunya, sampai ketemu lagi di konten Cleaning Showroom. Dan kita bilang enjoy, Om, ya. Enjoy!